hari ini untuk kasus positif corona yang dirawat ada 4, yang meninggal ada 2. Ini kondisi paling terakhir ya. Dan baru saja tadi satu kasus baru ya, yang positif dan meninggal. Dia laki-laki usia 43 tahun dari Kota Semarang. ODP-nya dulu ya. ODP kita 1005. ODP ya. Terus PDP-nya 69. Yang masih dirawat 42, yang pulang sehat 24. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara semua, jangan nge-host deh pada soal yang seperti ini, itu sensitif. Banyak sekali pertanyaan, saya meliburkan sekolah, judulnya meliburkan karyawan. Terus kemudian kita bicara reschedule perbankan, judulnya nggak usah bayar utang di bank, jadi sudah ada meme yang dikeluarkan begitu. Saya tidak tahu, mungkin itu bercanda, tapi sebaiknya jangan dilakukan seperti itu. Saya kemarin saya sampaikan pada orang yang melapor, Pak Ganjar ini betul nggak? Pak Ganjar ini betul nggak? Banyak sekali, secepat itu, seperti penularan virus saja. Lalu saya sampaikan, boleh nggak Anda menyampaikan kepada saya dari mana informasi itu pertama? Apakah saya laporkan pada polisi dulu? Wah, itu teman saya, Pak, jangan dilaporkan. Ini sebagai satu edukasi, tolong jangan membuat hoax yang merugikan, karena hari ini kita butuh pikiran positif, semangat positif.